kita telah menyelesaikan satu program yang sangat penting untuk keberlangsungan berjalannya roda pendidikan dan pengajaran serta roda kepemimpinan di pondok yang kita cintai. Program di mana pelatihan kepemimpinan dan manajemen ini menjadi program tahunan yang kita selenggarakan untuk menumbuhkan generasi-generasi yang bisa mencetak dirinya, yang bisa mengasah dirinya untuk berkemampuan di dalam khususnya bidang kepemimpinan dan manajemen. Anak-anakku, jika ilmu bisa kita raih dengan belajar, maka berkah dan kemanfaatan dari ilmu itu tentu dapat kita peroleh dengan ketaatan, kita dapat memperolehnya dengan cara berkhidmat kepada guru-guru kita, terutama kepada pondok pesantren yang kita cintai. Karena sumber dari berkah dan kemanfaatan ilmu itu bermuara dari ridho seorang guru yang dimana ridho seorang guru inilah kemudian mengantarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir kepada kita semua. Seperti disampaikan oleh pepatah Arab mengatakan al-ilmu bita'allumi wa nahwuhu wal barakatu bil khidmati. Fa khidmatuna linayrahu ridwan masyai. Ilmu itu bisa kita raih dengan cara belajar, sedangkan kemanfaatan dan barokah dari ilmu bisa kita peroleh dengan cara khidmat. Dan khidmat yang baik tentu tujuannya adalah untuk memperoleh ridho dari seorang guru. Dan itu adalah puncak dari bagaimana kita kemudian bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita sampaikan atau apa yang sudah kita peroleh di dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan dan manajemen. Harapannya tentu anak-anakku bekal yang telah diberikan oleh Pak Asari, oleh para pemateri dalam menyampaikan ilmu-ilmu tentang kependidikan dan kepemimpinan ini, mulai dari mengelola manajemen strategis, fungsi-fungsi kepemimpinan, ada juga materi bagaimana memberi sanksi yang efektif, teori dasar organisasi manajemen dan administrasi, materi juga disampaikan tentang pengantar teori-teori dasar kepemimpinan, hingga praktik pengelolaan manajemen dan kepemimpinan itu sendiri. Dan ini tentu menjadi modal dasar, menjadi bekal untuk kalian bisa menerapkan di kehidupan yang nyata, di kehidupan atau di jalan kehidupan yang lebih daripada saat ini yang kita jalani. Itulah kemudian harapan saya dengan adanya pelatihan kepemimpinan dan manajemen ini harus sudah dimulai sejak sekarang. Tidak harus menunggu kita diberi amanah yang lebih berat, tapi ilmu tentang kepemimpinan itu dan manajemennya
yang tentu bisa kita terapkan mulai dari ini, mulai dari saat ini, bagaimana kita memanage diri kita, bagaimana kita memanage, memimpin kelompok-kelompok yang kita ada di dalamnya, mulai dari kelompok di kamar misalnya, kelompok di kelas, kelompok di tingkatan-tingkatan atau kelompok-kelompok yang lainnya, itu sudah bisa kita terapkan dengan teori-teori yang sudah diberikan tentang kepemimpinan dan manajemen. Disitulah tentu menjadi harapan yang kedua, agar supaya kelak nanti jika tiba saatnya antum diberikan amanah oleh pondok misalnya, atau bahkan amanah yang lebih besar daripada itu kelak jika kalian keluar dari atau lulus dari pondok pesantren ini, bekal materi-materi pembinaan itu serta manajemen yang sudah disampaikan pada pelatihan PKM ini.